Wow, lawannya ni. Hasil sulamannya amat rapi. Mesti mahal harganya, Mak. Mak masih ingat lagi. Baju ni dijahit untuk keluarga diraja pada zaman 40-an. Sebelum tentera Jepun menduduki Singapura. Mereka minta baju ni dijahit. Tetapi tak sempat mereka memakainya. Keadaannya masih baik lagi, Mak. Betul. Kain yang digunakan zaman dahulu ni amat terbaik sekali. Tak macam kain sekarang. Nanti Mak tunjukkan. Ada lagi. Ini kita dah balik. Balik. Penat? Tak. Tak? Ini dia Jamila. Wah, cantik kan? Mari Mak ceritakan kisah sebenar tentang baju kurung. Cerita itu amat menyentuh hati, Mak. Ya. Mak tahu tak cara untuk menjahit baju kurung? Entahlah. Mak dah tak jahit selama 30 tahun. Tak tahulah. Kata orang kalau kita ada kemahiran sesuatu, kita tak akan lupa dengan kemahiran itu. Mak, Jamila nak cuba jahit baju kurung sendiri. Tapi Jamila kurang pasti macam mana nak mulakan. Jamila dah layari laman web tapi tak banyak informasi. Mari Jamila tunjukkan Mak. Mudah-mudahan Mak boleh bantu. Boleh, boleh. Tengok, Mak. Susunan laman web ni amat sesuai. Ia memberi arahan dan kertas cetakan yang diperlukan. Tapi macam ada sesuatu yang tak kena. Yelah, baju kurung ni semua kelihatan cantik. Tapi jika kita tengok ukuran dia, dia tak begitu tepat sekali. Bagaimanapun kertas cetakan tu amat berguna. Mari Jamila tunjuk laman web yang lain. Tengok. Yang ini bertentangan dengan laman web tadi. Ukuran dan cetaknya lebih terperinci. Gambar-gambarnya pun tak begitu menariklah. Tapi berdasarkan dengan cetak, baju kurung nilai yang agak cantik. Betul ke? Betul. Agaknya Jamila tak berkenan dengan susunan laman web ni. Selepas melihatnya kali kedua dan membaca ulasannya, Jamila lihat ada beberapa pembaca yang beri komen yang baik-baik. Tapi Jamila dah cuba selidik siapa pencipta laman web yang pertama tadi. Tapi tak dapat pula informasinya. Dan laman web pula tak dikemaskini sejak 2 tahun yang lalu. Pencipta laman web yang kedua ni pernah mereka baju kurung untuk beberapa orang-orang yang ternama. Wow. Dan bintang filem. Sekarang laman web yang kedua ni nampaknya lebih boleh dipercayai. Kan Mak dah katakan, informasi dalam laman web kedua ni lebih tepat ukurannya. Dia juga mempunyai ruang bantuan jika kita ada masalah. Ini menunjukkan ia mempunyai pengalaman dalam rekaan tentang baju kurung. Mari Mak tengok apa masalah Jamila dengan baju kurung yang Jamila jahit tu. Baiklah, Jamila ambil baju yang dia jahit. Amboi. Baju kurung ni membuat anak Mak anggun dan berseri. Sini Mak tengok. Jahitannya pun rapi dan kemas. Nampaknya kemahiran menjahit ni ada mengalir di dalam keluarga kita. Terima kasih Mak dan juga laman-laman web yang telah membantu Jamila menyiapkan baju kurung ni dengan masa yang singkat. Ini menunjukkan Mak masih boleh menyumbang kepada keluarga kita. Jamila, Mak dah fikirkan. Mak rasa Jamila harus menerima baju ni. Mak, ini kan pusaka turun-temurun keluarga Mak. Jamila tak boleh mengambilnya. Tapi Jamila, baju-baju ni semua Mak dah tak boleh pakai.
Dengan sedikit pengubahan suai untuk ukuran Jamila, Jamila akan memakainya dengan lebih anggun. Mak, beginilah Mak. Jamila telah fikirkan tentang kisah baju kurung yang Mak ceritakan semalam tu. Jamila berniat untuk menyebarkan kisah itu dan berkongsi di laman web jadi ramai orang dapat membacanya. Mak memang gembira untuk berkongsi cerita. Jikalau ada orang yang mau mendengar kisah zaman dulu dari seorang warga tua.